Tenaga Nasional Berhad TNB telah membayar balik caj lebihan kepada kira-kira 1,400 pengguna yang terjejas dengan kenaikan bil elektrik yang tular di media sosial sejak Mei lalu. Ketua Pegawai Peruncitannya, Megat Jalaluddin Megat Hassan menjelaskan bayaran balik dibuat kepada pengguna yang membuat aduan disaluran secara dalam talian atau di kedai tenaga seluruh negara. Setakat ini, TNB telah menerima kira-kira 45,000 aduan mengenai bil elektrik sejak Mei lalu. 84% daripadanya berjaya diselesaikan dan usaha mengatasi isu dibangkitkan pengguna sentiasa dilakukan. Katanya, isu pemasangan meter baharu di Melaka menyebabkan aduan pada bulan lalu meningkat. Bagaimanapun, aduan berhubung kenaikan bil elektrik mula menurun. Waktu puncak dia kita nampak setakat ini sebelum hari raya. Minggu selepas hari raya, memang masih hari raya berkurangan. Dan selepas minggu lepas itu, dia berkurang dan minggu lepas makin berkurang. Ini mungkin juga disebabkan kita mungkin boleh rujuk kepada apa yang berlaku pada bulan Mei lah, yang mana kita ada gangguan sistem dan itu memberi ada kesan kepada situ. So, pada waktu sekarang, Alhamdulillah, sistem kita masih seperti biasa sejak kala dan kita berharap kali ini akan terus semakin. Malah isu mengenai caj yang berganda kerana terima bil elektrik selepas 30 hari juga berikutan langkah kadar rata yang dilakukan TNB. Selain itu, katanya analisa mengenai penggunaan smart meter di Melaka yang menjadi perintis akan dapat disiapkan dalam tempoh 3 ke 6 bulan lagi. Beliau berkata demikian semasa lawatan TNB bersama media di Kedai Tenaga dan TNB Caroline Petaling Jaya. Cadangan mengenai kenaikan gaji bagi anggota polis Diraja Malaysia PDRM yang berpangkat rendah tidak akan dibawa ke peringkat Parlimen. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkara itu bukanlah perkara yang baru, sebaliknya telah disuarakan sejak dahulu lagi. Dia tak sampai ke Parlimen, pasal ini bukan benda yang baru. Ya, ini rayuan-rayuan telah dibuat oleh pihak Persatuan Polis dan lain-lain lagi sejak dulu lagi. Ya, tapi perkara ini sudah pernah dibawa dulu, ada yang diputuskan dan yang tidak diputuskan. Jadi kerana mereka fikir sesuai sekarang ini dibawa balik, jadi pihak kementerian ada pegawai yang bertanggungjawab perlu meneliti. Tapi tak boleh diputuskan secara ad hoc bersendirian tanpa melibatkan jabatan agensi yang lain. Bagaimanapun pihaknya menyokong cadangan itu, namun beberapa perkara perlu diteliti semula.